Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PBSI Bidang Penanggulangan Bencana, yang saya hormati Ketua Sekjen PBSI Mas Yudhoyono, dari sponsor Mbak Susi dan teman-teman semua media yang saya banggakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali ini kita bisa hadir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dalam tinggi itu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Langsung saja, saya menjadi tuan rumah, kami berikan pertama kita apresiasi dan terima kasih malam ditunjuk jadi penyelenggara, karena memang pertama sudah pernah dan sukses, dan saya mau minta malam di percaya lagi mungkin kami siap. Alhamdulillah ini sudah ditunjuk lagi dan siap. Insya Allah berkaitan dengan beberapa hal sudah kami siapkan, termasuk nanti transportasi, keamanan dan lain sebagainya, gedung dan lain sebagainya sudah kami siapkan sebaik mungkin, karena kemarin dari panitia dan dari UDF sudah survei ke sana dan menunjukkan bahwa kondisi sudah siap. Tentu ini yang kami ucapkan terima kasih. Ini kan malam kan sudah terkenal ya. Jadi malam sudah terkenal, kita tumpangi terkenalnya dengan baik. Karena kemarin yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ini menunjukkan bahwa malam itu tetap damai. Malam itu milik rumah kita semua. Malam itu adalah milik bersama. Maka insya Allah keamanan, kenyamanan dan keramahan tetap akan kami tampilkan sebaik mungkin. Karena dari malam untuk Indonesia dan dunia itu tagline yang kami sampaikan, dan insya Allah kami siap segalanya. Saya kira mungkin itu, nanti kan masih ada tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.